Saya berdoa pakai HP saya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan sikap berdoa. Semuanya siap? Siap. Siap berdoa. Lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, dari lidahku, dari hati, amin. Dari hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang masih tidur bangun, nggak ada yang tiduran. Semuanya sikapnya duduk, fokus. Yang masih makan, makanannya di stop dulu, di stop dulu makanannya. Yang masih jalan-jalan, duduk dulu, jangan jalan-jalan dulu, fokus. Kalau aku sudah ketahuan, ditutupin. Fokus buat dengerin Bu Tias, oke? Siap? Siap. Ada siapa? Ayo. Bu Sakti. Bu Sakti. Alhaj langsung. Selesai makannya, ah. Udah, Bu. Udah. Gak jadi bagi-bagi. Bagi-baginya gimana? Nisa, udah selesai makannya, Nisa? Iya. Ya. Satria, bangun dulu, Satria. Duduk, fokus. Aku sekarang mau pakai limut. Oke, semuanya siap. Sampai pakai limut. Siap. Aku beresin lagi. Semuanya sudah siap. Mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Siap mendengarkan Bu Tias. Mikrofonnya silahkan dimatikan yang masih menyala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, pada hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah matematika tentang hitung campur penjumlahan dan pengurangan. Jadi materinya ada dua hari ini, penjumlahan dan pengurangan hitung campur, dan perkalian tiga angka dengan satu angka. Oke, jadi ada dua. Hitung campur penjumlahan dan pengurangan sama perkalian tiga angka dengan satu angka. Oke, sudah siap? Oke, Bu Tias jelaskan. Bentar ya. Hitung campur penjumlahan dan pengurangan.
Operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki tingkat yang sama. Jadi antara penjumlahan dan pengurangan tingkatnya itu sama. Jadi mau dijumlah atau mau dihitung dari depan atau belakang itu sama saja. Maka dikerjakan secara berurutan mulai dari yang sebelah kiri. Jadi mengerjakannya secara berurutan mulai dari yang sebelah kiri. Contoh, 2134 ditambah 234 dikurang 354 sama dengan titik-titik. Tadi penjumlahan dan pengurangan tingkatnya sama. Oke, jadi yang dikerjakan dari mana dulu? Dari sebelah mana dulu? Iya, sebelah kiri. 2134 ditambah 234. Berapa hasilnya? Langkah pertama, hitunglah 2134 ditambah 234. Hasilnya adalah 2368. Kemudian baru dikurangkan oleh 354. Hasilnya 2014. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Contoh soal. 3243 dikurang 432 ditambah 65. Yang dikerjakan dari sebelah mana dulu? Kanan atau kiri? Sebelah kiri. 3243 dikurang 432. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 2811. Sudah selesai sampai sini? Iya, belum. Kenapa belum? Masih ada, Bu. Harus dijumlahkan lagi, Bu, sama 65. Jadi hasilnya 2811 dijumlahkan dengan 65. Hasilnya 2876. Paham yang penjumlahan? Paham yang penjumlahan? Paham? Paham. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian. Perkalian 3 angka dengan 1 angka. Perkalian 3 angka dengan 1 angka tanpa menyimpan. Contoh, 423 dikali 3. Caranya bagaimana, Bu? Ingat, nilai puluhan, letakkan angka 3 di mana? Lurus dengan satuan. Satuan lurus dengan satuan. Karena 3 nilai tempatnya adalah satuan, maka diletakkan di tempat satuan yang paling belakang. 3 dikali 3 berapa? 9. Good. Kemudian 2 dikali 3 berapa? 6. Kemudian 4 dikali 3 berapa hasilnya? 12. Bu, kenapa ditulisnya 12? Kenapa enggak ditulis 2, disimpan 1? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa enggak ditulis 2, simpan 1, Bu? Kenapa langsung ditulisnya 12? Ada yang bisa jawab?
Saya, Bu. Ya, Holid. Kenapa? Karena depannya lagi gak ada angka. Sip, mantap jiwa. Betul, Holid. Karena di depan angka 4 sudah tidak ada angka. Jadi langsung ditulis 12. Kalau di depan angka 4 ada angka, baru ditulis 2, disimpan 1. Oke, paham? Oke, lanjut. Sekarang tadi tanpa menyimpan, sekarang teknik menyimpan. Contohnya, 213 dikali 4. Ingat, letakkan 4-nya lurus dengan nilai tempatnya. Nilai tempat angka 4 adalah satuan. Jadi, lurus satuan dengan satuan. Tiga dikali empat berapa? Dua belas. Tulis dua, simpan satu. Kemudian empat dikali satu. Empat kali satu berapa? Empat. Ada simpenan di atasnya, jadi ditambah satu. Jadi li Ma, oke, lanjut. 2 dikali 4. 2 dikali 4 berapa? 8. Sampai sini paham? Ada paham bingit. Ya, Satria, silakan bangun Satria. Tidak tiduran Satria. Oke, sekarang letak, pegang alat tulis, pensil, dan bukunya. Ada tantangan, soal tantangan dari Bu Tias. Sudah siap alat tulisnya? Sudah siap alat tulisnya? Sudah siap belum alat tulisnya? Udah. Sudah? Nomor 1. Bentar, Butias besarin tulisannya. Ya, ini soalnya. Silakan dihitung. 1435 ditambah 45 dikurang 465. Yang sudah menghitung, tunjukkan jawabannya ke layar. Wah. Yang sudah selesai menghitung takbir, tunjukkan ke layar. Allahu Akbar.
Oke, Naira sudah selesai. Oke, good. Siapa lagi yang sudah selesai takbir? Allahu Akbar. Oke. Siapa itu Nisa sudah selesai? Allahu Akbar. Oke, Caca sudah selesai. Allahu Akbar. Oke, Holly sudah selesai. Tunjukkan hasilnya. Allahu Akbar. Siapa itu? Aku ini kali. Tidak kelihatan. Dami. Allahu Akbar. Oke, Intan sudah selesai. Tunjukkan hasilnya. Masih. Enggak. Good. Siapa lagi yang sudah selesai? Tunjukkan hasilnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah selesai. Tunjukkan hasilnya. Takutnya salah, Bu. Takutnya salah. Please don't this window away from the share application. Sudah. Hasilnya berapa? Bang. Hasilnya berapa? Hasilnya 1015. Berapa hasilnya? 1015, Bu. Good, 1015. Benar. Kalau yang benar langsung di checklist ya. Cuy. Selanjutnya. Enggak, soal ini. Gua kan, Bu. Iya, nomor 2. Wow. Soalnya. Dan ini jelek tulisannya. Enggak kelihatan. Catnya di buru-buru. Nggak tahu. Ya, yang belum di-mute, silakan di-mute dulu. Ya, ini soalnya nomor 2, 6248 ditambah 384 dikurang 543. Yang sudah selesai takbir. 5. Oke, Allahu Akbar. Oke, dilihatin ke kameranya. Sudah selesai. Oke, Naira sudah selesai. Seza sudah selesai. Yang lain? Allahu Akbar. Intan sudah selesai. Dilihat Intan. Rafa, dilihat ke kamera. Akbar. Oke. Khalid sudah selesai. Caca juga sudah selesai. Jawabannya berapa? Enam ribu delapan puluh sembilan.
Good. 6.089. Oke, yang jawabannya betul di checklist. Udah kan, Bu? Nomor 3. Oke, silakan dikerjakan nomor 3. Tandanya ya, jangan sampai salah mengerjakan. Ini tandanya. Yang sudah takbir, lihat dulu. Oke, Caca selesai. Allahu Akbar. Zaki selesai. Lihatkan ke kamera hasilnya Zaki. Oke. Sudah selesai. Lihatkan hasilnya ke kamera Intan. Seza sudah selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat hasilnya ke kamera. Ibu. Oke, berapa hasilnya? 3.875. 75. Yang betul di checklist. Oke, nomor selanjutnya perkalian. Sekarang perkalian. Oke, siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Okay, kan yang gampang. Jangan yang susah. Ya, ini soalnya. Silakan teman-teman. Allahu Akbar. Oke, dilihatkan hasilnya ke kamera. Sabar pula lagi zoom. Allahu Akbar. Oke, good. Allahu Akbar. Oke, selesai. Lihatkan hasilnya ke kamera. Selesai, Naira selesai, Seza selesai, oke, good. Berapa hasilnya? 1.225. Good, 1.225. Wow. Oke, nomor selanjutnya. (453) x 3. Titik
bawah sini. Terbang, terbang. Terbang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Susah, tunjukkan ke kamera. Allahu Akbar. Oke, tunjukkan ke kamera. Allahu Akbar. Reza, selesai. Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, Rizky sudah selesai, Rizky. Aku belum. Allahu Akbar. Oke, Alhad selesai. Berapa hasilnya? 1359. Oke, good. 1359. Nomor selanjutnya. Oke, silakan kerjakan 626 dikali 2. Cek. Miu miu amans. Allahu Akbar. Oke, saya enggak kelihatan, Bu. Kamera saya enggak kelihatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, yang sudah lihatkan hasilnya di kamera. Allahu Akbar, Bu. Allahu Akbar. Oke. Teza, Allahu Akbar. Selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4, 5, 6. Fabian mana ya Fabian? Belum kelihatan mukanya Fabian. Allahu Akbar. Fabian sama Rizky nggak kelihatan mukanya Fabian sama Rizky. Ah, Rizky sudah kelihatan. Fabian mana ya Fabian? Belum. Berapa hasilnya? 1252. Oke, yang betul di checklist. Paham sampai sini semuanya? Paham, udah kan, Bu? Yang benar semua ditulis 100, salah 1, 90. Salah semua? Salah 2? Tulisnya 0 yang besar. Kalau salah 1. Salah 2? Salah 2? Salah 2? Siapa yang betul semua? Angkat tangan. Masya Allah, hampir semuanya betul semua. Yang salah satu? Ada yang salah satu? Enggak. Enggak ada. Betul semua? 100 semua? Masya Allah, hebat. Kelas Kuba 2. Mantap. Oke, ada yang mau ditanyakan buat penjumlahan dan pengurangan hitung campur sama perkataan? Ada yang mau ditanyakan? Gampang. Iya, teman-teman. Kalau tidak ada Resik. Ya.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, dengarkan Mutias ya. Ibu akan benar. Ya, yang masih dinyalakan. Ya. Sudah paham semuanya? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah tidak paham ada semua? Tidak. Paham-paham enggak sih? Tidak ada. Kadang-kadang paham, kadang-kadang paham. Oke, alhamdulillah kalau paham semua. Oke, teman-teman. Seperti yang sudah Bu Tias katakan, bahwa teman-teman itu walaupun buku, tapi teman-teman tetap sekolah, tetap belajar. Belajarnya dari rumah, belajarnya sama orang. Libur. Di rumah, libur. Jadi teman-teman tetap kerjakan kewajiban-kewajiban teman-teman sebagai murid, yaitu belajar. Oke? Okay? Kapan Bu belajar di sekolah lagi? Bosen di rumah terus. Paham? Paham? Nih, pada saat setor Tafis atau yang gua nih, masih sering ada yang bangunnya belum siap pada saat Yan Bua Tafis, masih ada yang belum siap, masih ada yang sarapan, masih ada yang mandi, masih ada yang, pokoknya masih banyak yang belum siap nih, kata Bu Ria. Bu, kapan Bu sekolah di sekolahnya, belajarnya di sekolah lagi, bosen di rumah terus. Bu, yang suka telat-telat saya, Bu. Oh, Rizky yang suka telat-telat. Ya Allah, Rizky tuh katanya suka telat-telat. Iya. Iya. Mulai besok jangan telat-telat lagi ya, Rizky. Semangat belajarnya. Ya, yang lain juga mengerjakan. Selain itu, selain bangun tepat waktu, sholatnya juga tetap dikerjakan ya. Tafisnya, nih, Tafis, Bu Tias, jangan dikira Bu Tias nggak lihat ya, atau guru-guru yang lain, atau Bu Ria nggak lihat. Kalau kalian Tafisnya masih suka buka jus ama, nggak jujur nih, kan kelihatan. Menurut kalian, Bu Tias sama Bu Ria nggak lihat nih kalau aku buka jus ama. Padahal kelihatan bedanya mana yang buka jus ama, baca, mana yang benar-benar stor hafalan. Jadi, jangan berbohong, harus jujur. Oke, kalau stor hafalan berarti jus amanya ditutup. Nih, kelihatan kan di video call tuh kalau yang apa jus amanya masih dibuka tuh pasti matanya ke mana? Ke kamera. Pasti matanya nggak fokus ke kamera. Pasti matanya ke bawah, liatnya kemana-mana. Itu pasti baca. Oke? Paham? Jadi teman-teman semuanya harus jujur. Apalagi besok nih, besok hari Rabu dan hari Kamis pekan depan kalian PH. PH-nya di rumah. Nah, juga sikap kejujuran teman-teman juga dinilai tuh. Jujur mengerjakannya tanpa bantuan dari orang tua, jujur tidak mencontek, nanti dinilai, dilihat sama Allah. Kalau teman-teman tidak jujur, nanti tinggal selangkah lagi nih teman-teman mau masuk surga. Tapi karena teman-teman gak jujur, kata Malaikat Ridwan, stop! Gitu kata Malaikat Ridwan. Nih gak boleh masuk, katanya Malaikat Ridwan gitu. Pada tanggal 6 Agustus dia bohong sama bu gurunya, katanya gitu, kata Malaikat Ridwan. Akhirnya udah tinggal selangkah lagi nih mau masuk surga, kata Malaikat Ridwan, sana ditendang akhirnya sama Malaikat Ridwan ke neraka. Nggak jadi masuk surga, tinggal selangkah lagi mau masuk surga nih, mau mencium wanginya surga. Tapi karena kalian bohong,
ketahuan deh sama Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan kan yang mencatat apa? Yang menjaga pintu apa? Pintu surga. Iya, kata Malaikat Ridwan. No, tidak boleh, kata Malaikat Ridwan. Langsung ditendang ke pintu neraka. Mau seperti itu? Tidak. Kalian ngajinya sudah bagus, sholatnya tidak mau. Tapi cuma gara-gara satu hal tuh kalian tidak jujur pada saat tahfiz, pada saat apapun mengerjakan soal PH atau yang lain-lain, kalian ditendang ke pintu neraka. Mau seperti itu? Mau. Zaki mau. Ya, nanti kalau Zaki mau, Zaki boleh kayak gitu bersikap seperti itu, boleh. Nanti Zaki cobain ya di neraka nanti. Mau? Mau enggak? Enggak, iya. Kalau enggak mau, berarti harus tetap semangat belajarnya, LK-LK-nya dikerjakan, semuanya dikerjakan, tidak boleh malas, harus rajin semuanya. Jangan cuma dihafalin ya yang doanya, iya Bu. Dikerjain ya LK-nya, iya Bu. Ditulis ya yang doanya, iya Bu. Tapi pas Gutias cek, deng-deng-deng. Tau-taunya LK-nya masih kosong. Berarti dia juga tidak menepati janji. Paham semuanya? Paham. Paham. Teman-teman sudah besar, sudah jadi kakak kelas, sudah jadi kelas 4. Berarti tuh yang namanya males-males tuh udah dibuang aja jauh-jauh. Jauh-jauh. Oke? Paham? 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 Oh iya teman-teman, besok ada setor LK ya, yang hari ini terakhir dikerjakan MTK-nya. Dipisah ya, folder LK tematik dan folder LK MTK-nya dipisah ya. Oke? Bu, yang kita ingat dulu Bu. Yang LK kemarin-kemarin belum dikumpulin, besok dikumpulin ya. Jangan ditunda-tunda lagi ya, soalnya hari Rabunya kan kalian mau pakai, mau buat kalian belajar PH. Hari Rabu PH tematik, hari Kamis depan PH MTK. Oke? Paham? Paham? Paham. Ya. Oke? Paham, Bu. Oh iya juga. Kalau Bu Tias belum selesai bicara, jangan langsung ditutup ya. Video call-nya kan belum selesai bicaranya. Oke? Terus kalau bilang, kalau belum siap, bilang aja, Bu, belum. Bang. Oke. Okay. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak, Bu. Sudah cukup? Sudah cukup? Cukup. Okay. Lebihan malahan. Selamat mengerjakan LK MTK, selamat mengerjakan LK Bahasa. Dan tadi yang belum diselesaikan, yang kemarin-kemarin segera diselesaikan. Besok ada pengumpulan LK, LK tematik dan LK MTK serta LK-LK yang lain. Ingat ya, foldernya dipisah. LK MTK sama LK tematik foldernya dipisah. Oke? Paham? Paham? Ada yang paham. Mau paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Ya. Ada Bu, ada Bu. Kalau tidak ada, ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
together. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dadah. Kumpul.